selamat datang lagi di channel gue Green Wombat buat yang udah pernah kesini buat yang belum pernah ya selamat datang doang ya ini gue mau compare ya compare uh, balik lagi ke Nmax gitu ya karena kemarin sedikit ada penurunan performa ini gue update sedikit perubahan terakhir ya jadi dari spesifikasi yang kemarin akhirnya yang dirubah adalah pernya per CVT dirubah jadi yang original tadinya yang, yang racing punya Honda Vario kalau oh, nggak salah gue lupa atau apa gitu punya Honda matic gitu kan. Terus sekarang dirubah jadi OM nya Honda. Terus sama roller ya, tadinya rollernya campuran 12 dan 11 gram. Eh Oke sekarang pakainya yang 13 gram. Gitu. Jadi eh, semoga ada kenaikan sih gitu kan. Eh, ini gue lagi mau on the way ke Abakura, Gue mau dyno motor ini, balik lagi ini motor cuma motor harian. CC-nya cuma 166, enggak ada yang spesial, cam-nya standar, ECU-nya standar. Uh, throttle body standar, injektor juga standar gitu, cuma sedikit porting, ganti klep uh, dan segala rupa lah gitu ya kemarin udah dijelasin. Apa aja sih spesifikasinya motor ini tuh bisa dilihat ya dua video gue sebelumnya di Green Wombat ini. Jadi uh, itu ya dan uh, fokus komparasi di sini selain dari tenaga, gue, bakal komparasi. Uh, mengkomparasikan dengan All New N Max, sorry, All New N Max 2021 ya, yang eh 2018. Apa berapa sih? Gue lupa itu motor keluar tahun berapa. Uh, jadi, gitu. Oh ya, yeah. uh, ini motor uh, settingannya dibikin sama si itu orang yang di depan gua namanya Husni atau Mat Husni. Lu bisa cek sendiri uh, di Instagram, nanti gua tulis gitu kan? Uh, Instagramnya dia gitu, dia gak punya YouTube sih gitu, dan dibikinnya di bengkel GRT. Oke, okay, lanjut ya. Uh, pertama sih, kenapa gua mau mengkomparasikan antara NMAX terbaru ya tahun 2021 dengan NMAX tahun 2015 ya eh, jawabannya simpel ya karena kita pasti mencari apa sih yang lebih value gitu mana mana yang lebih worth untuk dibeli mana yang enggak gitu kan e, dan di sini gue bakal mengkomparasi gitu ya dengan uang berapa lu bakal dapetin apa dan dengan uang dapat berapa lu dapetin apa gitu. oke pertama e, mulai dari harga dulu ya range harganya new NMAX 2021 range harganya adalah 30,2 juta hingga 2, 34 juta 300 sementara Nmax tahun 2015 itu range harganya 16 sampai 23 juta, tergantung lo beli ABS atau non ABS. Jadi selisih harga minimal adalah 7,2 juta, oke? Okay? Jadi 7,2 juta itu masih dalam range settingan-settingan ya, yang kemarin gue, gue jelasin ke lulu pada gitu kan. Jadi e, semua modifikasi yang ada di motor Nmax sekarang ini yang ada di sini bakal lo dapetin juga di Nmax yang kalau misalnya lo mau coba lagi sendiri gitu kan di Nmax bekas itu. Oke, okay, pertama dari komparasi ya. Gua gua nyari datanya uh, cukup cukup banyak sih. Uh, tapi memang untuk dyno test new and max agak sulit tapi akhirnya gua dapat juga. Uh, di dyno yang sama new and max 2021 itu punya horsepower 12,5 uh, 12,5 horsepower dengan torsi 11 Nm uh, di RPM nya <coughs> sorry di RPM nya di 7500 sementara torsinya di 6500 sementara NMAX, NMAX yang ini nanti gua nggak tahu berapa jadi Uh, gue belum tahu ini belum sampai apa kurang nanti bakal kelihatan hasilnya berapa itu doang yang gue belum tahu datanya sih Saya semoga sih dapat 12 aja sih gue udah syukur sih sebenarnya karena Nmax yang baru dia punya teknologi yang lebih bagus gue nggak tahu apa aja yang dirubah uh, cuma setahu gue lubang porting exhaustnya itu lurus gak kayak yang ini ini agak bengkok gitu jadi mungkin feel efisiensinya ah sorry volumetric efisiensinya lebih bagus yang lama eh yang baru sorry yang baru daripada yang gue pegang sekarang jadi Uh, dengan dapat 12 horsepower pun, gue gue udah seneng sih gitu. Gue gue gak berharap begitu banyak gitu kan, walaupun mungkin uh, mungkin kebantu dengan yang lain-lain. dan misalnya CVT yang lainnya segala macam. Oke, okay, jadi itu spesifikasi new NMAX powernya 12,5 wheel horsepower dan 11 Nm meter uh, di, di, di crank. Uh, kemudian maju ke akselerasi ya kita masuk ke tabel akselerasi tadi udah dilihat ya tabel akselerasinya di video gue yang di awal 0 sampai 60 new nmax itu ada di 5,6 detik sementara nmax yang ini yang di bore up ini bore up gak pun bore up ya cuman piston 60 itu 4,4 detik jadi selisihnya adalah, selisihnya adalah 1,2 detik lumayan jauh ya terus kemudian 0 sampai 80 new nmax itu adalah 10,7 detik sementara yang ini adalah 7,4 detik selisihnya adalah 3,3 detik balik lagi ini ini lumayan signifikan. Terus kemudian 0 sampai 100 itu uh, New Nmax adalah 17 detik. Cukup jauh ya karena yang yang lamanya aja aslinya tuh 20 det, 21 detik. Nah, sementara yang board up ini sudah mencapai 13,4 detik. Ya. Gitu. Jadi uh, perbedaan cukup signifikan uh, jadi sekitar 3,6 detik. Untuk top speed sama-sama di 121 km per jam, sama-sama 115 uh, on GPS atau 113 on race logic. Uh, untuk pengereman sama-sama ABS, lu bisa dapetin yang ini, ini ABS, yang lama yang, uh, yang setnya ABS, tergantung lu opsi yang mana. Terus kemudian ada uh, fuel consumption yang bisa gue komparasikan. Uh, di sini ada realistic uh, fuel consumption ya gue meng mengkategorikannya. Jadi new, new NMAX itu ada di 39,5 km per liter, sementara motor ini ada di 40 km per liter. Jadi gak beda jauh, tapi dengan catatan fitur selanjutnya akan membahas. Jadi kalau lu bahas fuel consumption, gue tetap pilih new and max. Kenapa? Karena new and max itu ada SSS. Gue gak tahu itu apa. Jadi kayak ISS nya Honda itu ada di fitur new and max yang ABS tipe ABS. Jadi kalau tipe lu beli tipe ABS ya fuel consumption nya mungkin ada di 43, 44 gitu. Tapi itu untuk penggunaan dalam kota. Kalau luar kota yang lu senang touring segala macam itu nggak akan banyak berdampak gitu. Tapi memang dia akan tetap lebih irit. Sementara uh, SSS itu tidak ada di NMAX yang tahun 2015. Hazard ya yang yang baru ada, yang lama nggak ada. Tapi gue pikir nggak begitu. Ini sih. Terus kemudian kapasitas tangki ya ada ada kenaikan 0,5 liter. Di mana yang baru itu tuh adalah 7,1 liter. Sementara yang lamanya adalah e, berapa? Yang lama tuh 6,6 liter. Yang gue pakai ini 6,6 liter. Gitu. Jadi selisihnya 0,5 liter e, balik lagi tuh nggak bakal terlalu berpengaruh banyak gitu. Karena e, motor ini range-nya memang nggak nggak akan begitu jauh sih. Simpelnya gitu. Terus kemudian ada fitur lain yaitu adalah TCS atau Traction Control System uh, di yang lama nggak ada, di yang baru ada. Gue uh, gua pikir gua nggak begitu butuh itu karena motor ini tenaganya nggak begitu besar, apalagi torsinya ya torsi sih gua rasa buat motor-motor segini palingan berapa gitu kan ya 15, 14 gitu. Jadi nggak begitu berpengaruh. Gitu. Uh, sih. terus kemudian keyless yang lama nggak ada walaupun lebih beli yang tertinggi terus yang yang baru ada keylessnya ABS yang tipe ABS itu ada keylessnya Uh, jadi ini ini favorable buat si yang New Nmax itu kan terus kemudian shock breaker, uh, shock breaker belakang juga dia udah versi tabung sementara yang lama dia masih biasa gitu walaupun yang yang dipakai gua udah diganti gitu. Terus tingkat feel uh, terus yang jadi pertimbangan lain adalah tingkat fuel dilution atau atau uh, racun di dalam oli gitu ya karena karena tipe mesinnya offset, dua duanya si offset gitu kan tapi beda kerapatan uh, ring segala rupa gitu kan. Mesin yang tanpa bore up atau New Nmax itu lebih beresiko tinggi untuk mendapatkan field edition di mana lu artinya lu harus lebih rutin mengganti oli dan lu juga harus ngecek kadar kadar oli lu udah breakdown atau enggak sementara uh, di new and max ini gua nggak ada mengalami resiko FD atau field edition walaupun gua pakai pertama ataupun pertama turbo gitu. Terus ada perbedaan lain dari Max Range ya, Range Range jalannya itu. Jadi kalau yang lama eh, yang lama itu yang gue pakai sekarang range terjauhnya adalah 300 km tanpa berhenti sementara yang barunya 338 km tanpa berhenti. Balik lagi ya, ini nggak begitu terlalu berpengaruh karena sebaiknya kita memang berhenti 50 sampai 100 km. Gitu untuk beristirahat atau apa. So far istilahnya karena kita belum tahu ya hasil dyno -nya berapa eh uh, mungkin uh, gua gua cut dulu jam cut terus nanti lanjut saat di dino tadi spesifikasinya udah gua jelasin jadi kita lanjut ke uh, dino di abakura kaget ya, gue bingung mau bukanya gimana uh, jadi motor dari dyno dan hasilnya adalah 16,4 wheel horsepower dengan torsi 19,01 newton meter jadi sekitar selisih berapa tuh ya 4, hampir 4 kayaknya, 4 horsepower dengan new NMAX 2021 torsi gak usah dibahas lah ya <laughs> dan uh, peak power di rpm 7500 piktorsi di RPM 6100, gitu. Sebenernya uh, kertas yang dicetak bukan yang itu, gitu. Mungkin nanti gue bakal balik lagi ke Abakura kalau gue ada waktu lowong, gue bakal nyetak yang yang, yang satunya, yang 16,4 1901, gitu. Tapi gak begitu jauh sih. Yang satunya juga 16,4 uh, 16 horsepower dan dan torsinya 1897, kalau nggak salah, 1897 Nm. Jadi sama aja sih. Gitu. Uh, jadi uh, gimana ya? Jadi selisih powernya jauh banget. <laughs> Mungkin langsung ke recap aja ya. Intinya kalau lu pilih motor yang nyaman, lu pilih motor yang nyaman, dua-duanya nyaman sih. Tapi maksudnya nyaman di sini masih ada garansi gitu loh dan ya bengkel Yamaha mana aja kan banyak banget gitu. Lu mau ke bengkel Yamaha, A, Yamaha B, Yamaha C gampang banget gitu kan. Ya lu mendingan beli new and max gitu loh. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue seneng ngoprek gitu, gue senengnya, gue lebih preferensi ke kecepatan, fuel consumption, gitu. Jadi optimalisasi motor, gue bakal beli NMAX bekas, jadi terus gue tune up sendiri, gitu. Jadi gue udah kemarin kan bilang gitu ya, dengan dengan bikin kayak gini, range harganya itu masih di bawah 5 juta, gitu ya. Katakanlah lo ready duit 5 juta, gitu. 5 juta dengan NMAX bekas, gitu. Jadi kasarnya lu bahkan bisa dapat motor ini kalau lu hoki bener, bener hoki gitu ya dengan harga 16 juta terus lu lu modal 5 juta lagi jadi 21 juta gitu lu udah bisa dapat spek kayak gini gitu loh uh, fuel consumption juga sama gitu ya ya itu sih gitu uh, gak gak ini jadi gua gua kembalikan lagi deh gitu kalau soal performa jelas Nmax 2015 yang di up dengan piston 60 mm milimeter uh, sedikit aja rubahan kayak porting, clap yang gitu-gitu doang Ternyata di atasnya New NMax 2021. Gitu. <laughs> standar ya, New NMax-nya standar, gue yakin kalau misalnya New NMax di tune up juga dengan modal yang sama 5 juta, ya dia 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 jadi lebih kencang gitu, pasti gitu. Karena basic mesinnya sama. Gitu. Paling uh, pertimbangannya itu aja uh, sekian dari gue. Uh, kalau lu suka lu bisa like, kalau lu gak suka ya lu bisa dislike. Uh, kalau lu mau ini, kalau lu merasa ini bermanfaat, bahkan lu bisa share gitu. Kalau lu nggak mau ya udah. Gitu. Paling uh, itu aja sih dari gua spesifikasinya uh, udah pernah dipersu uh, Wow, gojeknya racing <laughs> Paling itu aja dari gua. Green wombat. Out.